Halo Nexter, hari ini Rabu 8 Juli 2020 telah terjadi sebuah insiden yang menghebohkan di Kabupaten Karawang, di mana hari ini ada seorang pencuri kendaraan bermotor atau pencuri mobil yang tertangkap di Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, tepatnya di objek wisata Pantai Samudra Baru. Sebelumnya, pelaku melakukan pencurian tersebut di Kecamatan Rawamerta dan lari atau melarikan diri ke Kecamatan Pedes. Naasnya, setibanya di pantai, pelaku bonyok dan babak belur dihajar massa sebelum kemudian diamankan oleh aparat yang melihat insiden tersebut. Pelaku pun diseret oleh warga dari tepi pantai ke arah daratan. Menurut keterangan dari Polsek Rawamerta, pelaku juga sempat menabrak seorang pedagang di Desa Kamurang. Hingga berita ini diturunkan, JPNX TV masih mencoba mengkonfirmasi Polsek setempat mendapatkan informasi yang lebih valid lagi soal insiden tersebut. Demikian reporter jabarpublisher.com dan JPNX TV channel Mustafa melaporkan. Biar demi dapat bisa.